buka halaman 115. Ya. 115 tuh. Mau bos. Ya. Mau naik. Sampai 10 lagi ya, Bu. Udah. Nomor 1. Titik-titik, you feel shaking? Yes, I feel the earth shaking. Nah, kalau misalnya nomor 1 perhatikan. Perhatikan. Subjeknya you. Kalau misalnya subjeknya you, pakai pertanyaannya do. Do itu untuk you. They, we, dan I untuk pertanyaannya. Kalau does itu untuk he, we, dan it. Seperti itu. Jadi nomor 1 jawabannya apa? Do. Hah? Yang di U. Ya, do. Nomor 2. What is the meaning of the picture? Apa artinya dari gambar tersebut? Kalian bisa lihat di halaman. Bu, sama kayak ini, Bu. Iya. Oke, nomor 2 lihat. Yang 1 itu artinya mencari pulpen di bawah meja, benar enggak? Pas saat gempa bumi nyari pulpen, benar enggak? Pas saat gempa bumi nyari pulpen, benar enggak? Yang 2 artinya bend the knees under the table. Tekuk lututmu di bawah meja, itu sesuai gambar apa enggak? Iya. Nah. Yang 3 playing with friends, bermain dengan teman. Benar apa enggak? Pas gempa bumi main sama teman. Mati dong yang ada. Yang 4 sleeping under the table, tidur di bawah meja, benar apa enggak? Jadi jawabannya 2 itu B. Nomor 3. Arrange this word into a sentence. Susunlah kalimat berikut menjadi sebuah susunlah kata tersebut menjadi sebuah kalimat. A table take over under. Miss artiin satu-satu. Under di bawah, take cover. Halo. Take over itu lindungi meja, berarti di bawah lindungi meja, benar apa salah? Di bawah lindungi meja, benar apa salah kalimatnya? Salah. A table take over under. Meja lindungi di bawah, benar apa salah? Salah. Benar-benar aja. Take over under the table. Berlindung di bawah meja, benar apa salah? Nah, jadi nomor 3 jawabannya.
Nomor 4, gempa bumi in English means, artinya apa, bahasa Inggrisnya gempa bumi apa? Lihat di halaman 114 yang glossary, itu ada tuh gempa bumi, no, bahasa Inggrisnya apa? 114. Apa sih? Gempa bumi. Shaking itu bukan guncangan. Gempa bumi. Hah? Gempa bumi. Stay itu bertahan. Gempa bumi apa? Nih lihat di sini nih, bagian sini glossary. Iya. Jadi apa gempa bumi jawabannya? C ya. 4C. Number 5. Nomor 5. The things must do when the earth happen is, hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi adalah, close the electricity, itu artinya mendekati alat elektronik. Benar? Ya. Enter the building, memasuki bangunan. Salah. Enter the lift. Benar. Salah. Gila, benar. Bayangin kalau kamu masuk lift pas saat terjadi gempa bumi. Liftnya langsung jatuh, emang mau? Makanya jangan masukin lift. Yang benar itu bended the knees under the table. Meringkuk di bawah meringkuk nih, kayak tekan lututmu di bawah meja, meringkuk kayak gitu. Nih seperti di gambar yang nomor 2 tadi. Jadi nomor 5 jawabannya D. Number 6. Menjauh in English mean, menjauh artinya di bahasa Inggris apa? Lihat yang di glossary lagi tadi, menjauh apa? Menjauh. Apa? Apa menjauh? Hah? D, iya betul, stay away. Ya, 5D, 6D. 7. When the earthquake happen, kapan gempa bumi terjadi? Yang A artinya di saat bumi bergoncang. Yang B di saat aku bangun tidur di pagi hari. Yang C di saat aku tidur di malam hari. Yang D di saat aku tidur di sore hari. Yang benar yang mana? Ya, 7A. Nomor 8. Close the electricity. That is example of ... when the earthquake happen. Mendekat ke alat elektronik. Benar apa enggak? Hah? Nah, kalau misalnya tidak boleh, itu artinya mustn't atau must not. Mustn't itu artinya tidak harus atau tidak boleh. Mas itu harus atau boleh. But itu keduanya. Between diantaranya. Jadi nomor 8 jawabannya B. Sembilan. What should we do if we trapped in the building?
Apa yang harus kita lakukan jika kita terjebak di dalam gedung? Jangan maju. Dulu, Miss artiin dulu. Yang A itu diam saja di dalam gedung. Yang B, call the police, telepon polisi. Yang C, run and stay away from building. Lari dan menjauh dari gedung. Yang D itu call the parents, telepon orang tua. Lari dan menjauhi gedung. Kan terjebak, kalau misalnya udah terjebak kan gak bisa lari. Nah, kalau udah terjebak berarti harus minta bantuan. Bisa telepon polisi, bisa telepon pemadam kebakaran. Nomor 10, sapu tangan in English means. Bisa lihat di halaman tadi 114. Apa sapu tangan? Hah? Ya, C. Handkerchief. Oke. Ya, 10 C. Miss tambahin untuk apa aja yang bakalan keluar, ya. Kalian hafal ini di halaman 98 tentang alat komunikasi elektronik, tandain. 98, tandain. Hafalin dua aja alat elektronik komunikasi. Siapa tahu itu keluar pas ujian. Iya, terus pas ujian kalau misalnya keluar kalian lupa loh. Terus hafalin dua nomor dari angka 21 sampai 50. Dua saja. Ada di halaman 86. Tandain bukunya halaman 86. Nah, itu benar. Tandain yang paling gampang. Yang paling gampang tuh 50, 40 sama 30. Astagfirullah. 86 ganteng. Tandain 86. Dah. Nah, lalu ingat juga hafalin apa aja yang ada di sekolah, misal kantin, terus ruang belajar atau taman. Nih, Miss itu ya tulis kantin. Kantin, classroom, field, sama garden. Kalian hafalkan ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.